ya. Tapi sebelum nonton video aku, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Enjoy the video. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di channel aku, Semira Majalepa. Kali ini aku lagi nyantai di balkonnya Philadelphia Hotel di tengah situ loh guys, yang pernah ada di video aku sebelumnya. Nah, sore-sore gini enaknya ngemil ya guys. Terus ada temen aku baik banget nih, dia ngirimin aku bakwan goreng. Dia tahu aja kalau sore-sore gini enaknya nyemil yang goreng-goreng gini guys. Ini dari bakwan day. Tada, ini dia tuh, dan ini isinya macam-macam banget. Itu guys, banyak banget. Wangi banget dan masih panas guys. Mantep banget nih. Cus, langsung aja kita cobain. Dan ini tuh isinya ternyata macam-macam ya. Tuh ada yang pepperoni, ada yang teri, ada juga yang apa nih, udang, udang rebon. Tada. Oh iya, thank you Monang buat kiriman bakwannya. Ini teman aku guys, dia buka bakwan day di Yakaya Rumput. Cus, langsung aja kalau kalian mau cobain, kalian langsung aja ke sana. Bukanya dari pagi sampai malam, jadi ikut jam bukanya ya kaya ya guys. Ini dia guys standnya, jadi dia ini di halamannya ya kaya Rumput ya guys. Pas di depannya ATM Mandiri. Itu dia yang udah digoreng guys. Kita akan lihat proses bikinnya guys. Tuh ternyata jadi ada kayak cetakannya gitu ya guys, supaya rapi dan bentuknya juga sama. Terus tinggal dikasih toppingnya di atasnya. Jadi dia cetakannya tuh harus dipanasin dulu guys di minyak supaya nggak lengket. Oh, ternyata dipencet gitu guys, pakai cetakan satunya. Jadi supaya tengahnya juga garing guys. Dan ini tinggal nunggu keringnya. Nah, pas sudah kering digoyang-goyang gitu guys, supaya gampang lepasinnya. Tuh, tinggal dicopot kayak gitu. Nah, lepas deh. Nah, tuh udah pada lepas. Tinggal nunggu sampai kecoklatan. Terus dibalik. Matang deh. Langsung aja kita cobain yang pepperoni dulu. Jadi OTOT-nya tuh guys nggak terlalu tebal gitu loh, jadi terhitung tipis. Terus dia tuh crispy. Ini biasanya kan OTOT kan kalau tebal kan cuman pinggirannya aja ya yang crispy. Ini nggak sih sampai ke tengah-tengahnya karena dia tipis guys, nggak terlalu tebal. Guys, dan ini masih panas jadi masih crispy banget. Terus dia juga ada sausnya. Sekarang kita mau coba yang teri. Ini OTOT-nya versi naik tingkat ya guys. Biasanya kan OTOT udah gitu aja. Ini sekarang makin berkreasi. Ada toppingnya banyak banget. Dan ini dia pusatnya di Jakarta. Banyak banget sih cabangnya di Surabaya, tapi aku dikirimin temanku dari yang ya kayak Rumput. Langsung aja
kita coba dulu. Enak juga nih yang rasa teri. Kita mau coba sama sausnya. Sausnya enak juga, cuman kalau aku lebih suka pakai lombok aja kayaknya daripada saus ini, karena kalau OTOT itu paling mantep udah sama lombok. Kita mau coba yang udang rebon. Ada lagi yang kayak ada jagung-jagungnya gitu guys. Tapi semuanya enak sih, cuman ya itu balik ke selera sih ya. Kalau soal isinya, kalian suka yang pepperoni sama yang kering. Ini dia ada begininya guys, jadi ada macam-macamnya. Kalian bisa mix, bisa juga satu rasa. Dia paketnya ada yang 5 pieces, 10 pieces, dan 20 pieces. Harganya juga macam-macam ya guys. Enak sih, menurut aku recommended guys. Apalagi kalau kalian makannya masih panas ditambah cabai, mantap. Lebih mantap lagi kalau dimakan sama minum kopi. The best. Oke guys, itu dulu video dari aku. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, comment, share, and tentunya di subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari aku untuk video-video aku lainnya. Share juga ke teman-teman kalian ya, biar channel aku makin berkembang dan aku semangat terus bikin kontennya. Oh iya, kalau kalian pernah makan makanan ini, kalian komen di bawah ini ya, menurut kalian gimana? Thank you for watching, bye-bye!